Pemirsa, PT PLN Persero mendorong green investment atau investasi hijau di Jawa Barat melalui sejumlah programnya. Ada 4 program dukungan PLN untuk mendorong green investment, yakni Independent Power Plant Partnership Business Opportunity, Charging Station Partnership Service Provision of Investor Owned, Investor Operate, Renewable Energy Certificate, dan Jawa Barat Smart Electric Green Life Style atau Jabar Smile. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero siap mendorong green investment atau investasi hijau di Jawa Barat yang ditawarkan langsung kepada para investor dalam event G20 West Java Investment Summit 2022 pada awal bulan Oktober lalu. PT PLN menawarkan kurang lebih 4 program unggulan untuk mendorong green investment, yakni Independent Power Plant Partnership Business Opportunity, Charging Station Partnership Service Provision of Investor Owned, Investor Operate, Renewable Energy Certificate, dan Jawa Barat Smart Electric Green Lifestyle atau Jabat Smile. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Iwan Ridwan, menegaskan pihaknya mengajak para investor untuk berkolaborasi dalam pengembangan listrik ramah lingkungan di Jawa Barat. PT PLN menyatakan komitmennya untuk siap memberikan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan. Sebagai energi penggerak laju perekonomian masyarakat, PLN sangat mendorong terbentuknya ekosistem bisnis dan industri yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami menghadirkan berbagai macam program sehingga investor tertarik dan dapat berpartisipasi aktif dalam percepatan pencapaian net zero emission. Dalam momentum West Java Investment Summit 2022 ini diharapkan mampu menarik minat para investor untuk berkolaborasi bersama PT PLN guna mendorong green investment atau investasi hijau di Jawa Barat melalui sejumlah program yang ditawarkan oleh PT PLN Persero. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.